Pertandingan akhir bintang kecil Zon Tengah 2019 akan berlangsung di Neon Night Market Mines, Seri Kembangan pukul 9 malam ini. Seorang peserta terbaik akan dipilih bagi mewakili Zon Tengah ke peringkat kebangsaan pada Disember ini. Laporan lanjut bersama Samsia Samsi di lokasi. Silakan. Baiklah, terima kasih Faris dan juga Mac di Angkasa Puri. 6 peserta, 3 mewakili Selangor dan 3 lagi mewakili Kuala Lumpur pada malam ini akan berentap bagi merebut gelaran juara bintang kecil Zon Tengah 2019. Dan untuk pengetahuan anda, ke-6 peserta ini sebelum ini telah mengadakan menyertai uji bakat bintang kecil sebelum ini bagi melayakkan diri mereka untuk menyertai pertandingan akhir pada malam ini. Dan pada malam ini mereka akan mempersembahkan sebuah lagu solo yang akan dinilai oleh 3 orang juri jemputan khas. Dan untuk pengetahuan anda, bintang kecil ini merupakan program RTM yang mencungkil ataupun mencari bakat-bakat baru dalam kalangan kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun dalam bidang nyanyian. Dan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai program ataupun pertandingan akhir bintang kecil Zon Tengah pada malam ini, kita bersama-sama dengan penerbitnya iaitu Puan Nur Ain Muftaharuddin. Puan, terima kasih kerana bersudi bersama dengan Nasional 8. Mengenai program ataupun pertandingan akhir pada malam ini, apa kelainan ataupun kelebihan yang ingin ditunjukkan oleh Selangor FM sebagai urusia pada malam ini? Baiklah, yang pastinya kita membuat sesuatu yang luar biasa daripada kebiasaannya. Melalui dua zon yang sebelum ini, kami membuka dengan membuat persembahan di luar. Dan jika dapat dilihat dari belakang kami pun dengan pentas yang begitu besar disusun. Dan yang pastinya untuk zon kali ini, kami hanya memilih satu lagu sahaja peserta untuk mereka lebih fokus terhadap nyanyian mereka. Kerana itulah yang lebih dititik beratkan bagi mereka menyampaikan lagu solo mereka. Dan pastinya untuk persembahan akhir, mereka akan menyanyi bersama-sama dengan satu lagu yang telah diberikan kepada mereka. Dia umpama sebagai satu cabaran. So, apa keistimewaan dia pada hari ini? Adakah ada artis undangan? Pastinya ada artis undangan sesuai dengan tema yang Selangor FM berikan pada malam ini, iaitu hiburan malam minggu, sesuai juga dengan keadaannya di hari ini pada hari Sabtu. Jadinya artis yang bakal diselang-selikan dengan peserta, iaitu kami ada Muna Syahira, seorang penyanyi baru dalam industri muzik, juga akan diikuti dua peserta yang lain. Dan kemudian itu, Yabang akan membuat persembahan dan Floor 88 akan membuat persembahan penutup. Harapan Puan terhadap bintang kecil ini pada malam ini? Pastinya kita mengharapkanlah, sebab di bintang kecil ini untuk Zon Tengah, Zon Selangor dan juga Zon Kuala Lumpur. Dan pastinya kalau boleh dikatakan, kita ni agak berat sikit kepada Selangor lah, sebab kita tuan rumah. Tetapi harapan secara keseluruhan, kita mengharapkan semoga ke-6 adik ini akan membuat yang terbaik. Dan paling penting, mereka perlu enjoy, mereka perlu berseronok. Jadi itu harapan saya kepada adik-adik yang lain. Dan siapa pemenangnya, yang berjaya atau tidak, anda semua sebenarnya dah yang terbaik. Baiklah, terima kasih. Dan kepada mereka yang berada di sekitar Seri Kembangan, anda dijemput datang beramai-ramai memeriahkan lagi pertandingan akhir bintang kecil Zon Tengah 2019 di Neon Night Market di Seri Kembangan ini. Dan sekian saja laporan daripada saya, Samsia Samsi. Kembali kepada Faris dan juga Mac di Angkasa Puri. Silakan.